公也不相信啊，今天一号，今天阿公一，今天一号。天脚苦啊，滚烂烂，腰椎啊直流水烂。阿公呢？badannya katanya enak teman-teman. Amma. Teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022. Alhamdulillah ya. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Di tanggalan teman-teman ya. Pusiang singon, kakek lupa. Tanggal 2 Nah ini tahun 2022. Agong lai. Tapi pusiang sing. Agong lai. Hari Chang. Oh, Hari Chang. Oh, so ta cita. Kakek lupa teman-teman, hari ini tanggal 1, dikiranya itu masih tanggal 31 tuh. Dia lupa. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022. Alhamdulillah, kita sudah berganti tahun ya. Dan semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Murah rezeki, panjang umur, keluarga bahagia ya, sehat sentosa. Saya mau ganti tanggalan. Sama kakek belum diganti tanggalan. Tuh. Dikira masih tanggal 31. Orang orang sudah tanggal 1 dikira masih tanggal 31. Tuh. Tanggalannya masih 31 tuh. Belum diganti sama kakek. Sebenarnya ini tuh harus disobek kemarin teman-teman ya, tapi sama kakek nggak disobek. Dia lupa. Hari ini tanggal 31. Wong sebenarnya sudah tanggal 3. Sudah tanggal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Agong. Agong, nalai jangan. Saya. Yang singa cinten iha cinten akong i cinten iha cinten iha lah am si san si iha yo le punya nenek sudah diganti kemarin teman-teman, punya kakek baru hari ini karena dikira tanggal 31. Aneh akong. Iya kong, iya. Aneh tio. Oh. Salah jalan teman-teman. Teman-teman sudah berhasil. Kita sobek. Nah. Pisane gambar we, mantep banget. Tanggal 1, tanggal 2 jadi 1. Ya. Ah, oke. Okay. Ah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kakek itu setiap pagi nyobek ini teman-teman ya. Ini disobek itu. Nah, hari ini tanggal 1, besok Minggu tanggal 2, hari Senin tanggal 3. Wah. Thank you.
Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Saya sudah bersih-bersih ya, ngepel, nyapu, ngepel. Sekarang sudah pukul 11, saya mau makan siang, masak siang untuk simbahku ya. Saya sudah masak bubur juga untuk nenek. Nah, ini buburnya untuk nenek sudah saya masak ya. Ini untuk makan siang dan makan malam, jadi satu kali saja biar enak ngirit kompor. Huh? Ngirit kostum, berapa ngirit kompor. Dan aku mau apa ya, masak spesial hari ini tanggal 1. Ini cuci teman-teman. Tadi saya rendam dulu sekitar 1 jam baru dicuci. Sekarang saya mau masak makan siang. Hari ini saya mau masak spesial buat nenekku ya, buat simbah ya. Tanggal 1 Januari 2022 saya tumis pare dengan kedelai hitam ya. Dia suka banget kalau saya masak pare ini dengan kedelai hitam ataupun dengan telur asin. Jadi kalau masak pare kayak gini tuh nggak harus telur juga, telur asin sih. Pakai kedelai hitam dan jahe itu juga enak ya, kesukaannya si nenek ya. Jadi itu dia tuh senang banget kalau saya masak ini. Nah, ini adalah sisa kemarin ya, kemarin lusa, bukan kemarin lusa ya, karena gede banget segini, jadi saya potong setengah ya, jadi ini sisanya. Sekarang kita masak ya. Jadi hari ini itu spesial tanggal 1 teman-teman ya, 1 Januari 2022, amin, alhamdulillah. Dan hari ini juga aku goreng ikan satu ya, karena 3 orang, majikan nggak pulang makan. Jadi kalau tanggal merah itu majikan nggak pulang makan teman-teman ya, cuman hari kerja saja pulang ke sini makan bersama. Jadi saya cuman bertiga sama simbah. Hari ini cuacanya tuh sangat bagus banget teman-teman ya, nggak terlalu dingin, jadi pakaianku juga cuma 3 ini ya, nggak terlalu dingin, pas banget untuk jalan-jalan ataupun ya yes, pokoknya hari anu tahun baru yang luar biasa lah. Cuacanya itu terang, ora terlalu dingin, ora udan, mantep, dolan-dolan mending. Tapi insya Allah aku besok keluar hari Minggu, sekarang mah hari Sabtu. Kita mulai masak teman-teman ya. Jadi aku harus pakai celemek supaya minyaknya itu ram letik-letik. Teman-teman, saya masak
daging babi giling ya buat simbahku, karena ini favoritnya dia. Jadi teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video saya sejak lama pasti sering kali tahu ya kayak gini ya. Tapi untuk penonton baru yang mungkin belum tahu ya cara masak daging babi giling ala nenek saya di sini ya, bumbunya bawang putih, daun bawang, kecap asin, tambahkan kaldu jika suka ya, bagi penonton baru. Nah ini kesenangannya banget mbahku ya, mbahku luruknya seneng banget. Tambahkan air biar nggak ada, nggak agak keras ya. Tapi lek ora seneng, lek ora seneng maksudnya kayak lek seneng keras ya ora popo simbah sapa. Dan steam di tianku. Airnya satu gelas kayak gini. Maklum ya, dapur sempit tuh ya kayak gini ya. Udah. Dan sekarang dinyalakan, dan sekarang dinyalakan listriknya. Udah gitu aja. Sampai mateng. Ngono kok wis mateng dhewe teman-teman ya, jetek dhewe kayak gitu. Kayak masak nasi sih. Sekarang saya mulai masak teman-teman ya, masak pare. Airnya sudah mendidih, jadi parenya saya rebus terlebih dahulu supaya ya kayak ya, ajarannya simbahku tuh kalau masak pare, parenya itu direbus terlebih dahulu sebentar. Dia lebih puas kayak gitu. Jangan lama-lama. Udah gini aja teman-teman ya, jangan lama-lama. Tumis parenya pokoknya dimasak sampai airnya tuh asat teman-teman ya, pokoknya empuk kayak gitu udah selesai ya. Jadi gampang banget, khususnya untuk dimakan orang tua itu memang sayurnya tuh harus empuk kayak gitu ya. Sekarang kita buka sudah empuk atau belum, dan kita tinggal asatkan kemudian disajikan ya, karena sudah pukul 12 kurang 5 menit. Oke, kita buka ya. Nah ini teman-teman ya, tumis parinya sudah selesai saya masaknya ya. Ini tuh favoritnya nenek banget ya. Dia itu kalau keluar itu melihat masakan pare gitu seneng banget. Apalagi di pasar, di orang jual rumah makan kayak gitu, dia seneng banget makan ini, dan dia itu beli kayak gitu ya. Ini kalau dijual di itu ya bisa menjadi berapa ya, harganya 200 NT teman-teman ya. Karena 50 NT wae ngursak poncote seprapat ing ini sih mbak, itu kadang kalau kan tuku kayak gitu kan pengen mangan 50 NT ngursak uprit. Jadi aku menyuruh melarang dia, jangan belilah, saya masakin buat kamu kayak gitu. Nah ini adalah terinspirasi dari rumah makan di luar ya. Oke teman-teman, tumis parinya sudah mateng. Ini adalah makanan kesukaannya simbahku. Jadi hari ini tanggal 1 Januari 2022 spesial masak buat simbah ya.
pare, kesukaannya dia banget. Jadi kesukaan dia ya. Tanggal 1 kita masakin spesial buat nenek. Sekarang saya mau goreng ikan dan sedikit tumis kubis kesukaannya si kakek juga ya. Ora ding. Kakek itu tumis kubis enggak begitu suka, mintanya direbus. Sekarang kita goreng ikan. Spesial menu buat Simba. Nah, kayak gini ya. Ini adalah semua kesukaannya dia. Nasinya bubur buat Simba nenek ya. Nasi keras buat Simba kakek. Nah, ini ada pare ikan dan babi giling. Nah, hari ini majikan nggak pulang ya. Jadi aku hanya bertiga buat sama Simba. Kita bawa ke depan teman-teman. Kita panggil Simba makan ya. Karena Simba ada di kamar. Nenek masih ada di dalam selimut teman-teman. Adem sih. Yo nggak terlalu adem sih, tapi buat Simba sih adem. Nasinya sudah saya ambil teman-teman ya untuk Simba dan buat saya sendiri. Nah, saya makan banyak. Makanannya wong kuli bangunan. Oh no. Aku pagi nggak sarapan teman-teman ya. Cuman makan biskuit. Pagi saya makan ini satu til-til sama kopi setengah saset. Orene deh, seperempat saset. Makan ini tok. Jadi kalau makan siang tuh saya banyak. Kalau makan malam, saya sehari itu minimal pokoknya pagi aku nggak makan. Kita bawa ke depan. Teman-teman, aku masih punya sambal sisa kemarin ya. Nah, nih. Sisa kemarin. Dan kita mari makan bersama Simba dan sambalnya ini. Nenekku masih ada di kamar teman-teman. Ama, lai cefan. Culai, culai. Cefan. Kita makan. Ya Allah. Kakekku tuh seneng banget teman-teman ya. Nonton TV sing animal. Sing apa ya? Kewan-kewan nunggu loh. Kayak berane kewan kayak apa macan mangani kambing mangani apa Akong. Ya Allah, ayo elo, ayo papa, ayo. Suwun ngira mang ndeloki kewan pemakan apa kewan pemburu ngono. Takut sekali saya. Pemburu. Apa bahasa niki? Apa? Enggak ngerti apa. Hunter, hunter apa hunter? Sebentar. Cabang. Kita lagi Mas. Kita lagi Mas. Isone yo nggur kuwi, kita lagi Mas. Bahasa Jepang, teman-teman. Lapar maksudnya. Jepang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita berdoa dulu semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Amin. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku
Mbak Jun-Jun randang mangan-mangan. Kayane sing trai memang sik warek lho. Sarapane jam 09.00 sih. Lah aku kan wonge ora sarapan lek esuk. Jadi aku tuh kelaparan banget. Ngono lho ceritane. Gurman biskuit ngono kuwi lho. Kan lapar. Gek tinggi ngepel, tinggi nyemet gae. Luwe. Kasih kakek. Akong. Hei. Kanggo sowan. Aku sama nenek. Nih, aku di sini. Kasih nenek teman-teman. Sambal. Sambal kemarin. Stefan. Kita makan teman-teman. Tuh, ya, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cuci tangan. Oh, ini kan. Oh no. Tuzi e. Zao zhan shi bing gan er yi. So, zhong wu. Hen e. Nenek senang teman-teman. Saya masakin kesukaan dia, dia senang. Kali. Harganya enak. Parahnya katanya enak teman-teman. Ama. Penuh dengan orang teman-teman. Jincan. Penuh dengan orang orang. Umpel-umpelan wonge. Kau
Aku yang hai, katanya nenek parenya sangat enak teman-teman. Soalnya kalau beli mateng itu mahalnya minta ampun. 50 NT 15.000 lah ya. Itu sauprit banget. Masak dhewe enak. Entar. Gak nyang kerupuk. Gosi sama. Sudah kenyang. Berita Taiwan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya hari ini ya. Menemani saya bekerja, makan, masak juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin.